Jepang itu loh, Miss. Baru lulus semuanya. Udah tutup, udah lama itu, konten lama itu. Iya itu. Iya itu, saya tuh barangkali ada, Miss. Dia gak ingin ada, ke Jepang katanya. Gak ada, Mbak. Kalau ada saya infokan. Karena jobnya itu sekali dibuka langsung penuh itu. Banyak orang yang langsung. Ya itu, kata. Saya tuh telat bilang sama Miss Yuni, padahal saya sudah itu. Tapi makanya saya terus tanya-tanya terus, telepon-telepon terus gak. Mungkin Miss Yuni sibuk ya. Saya kan ikut-ikutan. Saya di Banyuwangi posisi, Miss Yuni. Oke, siap. Nanti kalau ada saya infokan lagi. Tapi di sini tuh katanya ada yang anu mau tanya ini, yang masalah ada apa program pondok itu ada yang ke Jepang itu betul nggak ya, Miss? Saya nggak tahu. Katanya peternak ada yang di peternakan atau perikanan gitu. Saya nggak tahu, Mbak, karena banyak di luar yang menawarkan job tapi palsu. Saya tidak ingin ikut promosi-promosi yang saya sendiri tidak tahu. Iya itu, saya itu pun takutnya itu. Kalau Miss Uni kan saya udah mantep gitu loh. Saya kemarin itu kan waktu sibuk-sibuknya mau acara kepulangan ke Banyuwangi, pulang kampung gitu, tuh Miss Uni kan nge-up gitu, langsung saya klik, udah gak kena saya, aduh gitu. Anak saya padahal saya mau anu gantian gitu dia, tapi magang itu, acara magang itu saya banget gitu loh, pikir saya buat anak saya gitu, Miss, yang baru lulus SMEA gitu loh, Miss. Makanya saya baru sayang banget. Aduh, ya. Belum rezeki ya, Miss ya. Ah iya, betul. Ya, Miss Yuni posisi di mana sekarang? Udah masih di Jember apa di? Jember, Mbak. Oh, di Jember. Aduh, saya pengen main. Boleh. Kalau ke Banyuwangi mampir loh, Miss ya. Siap. Tapi ya keadaan rumahnya kayak beginilah. Namanya di Indo. Siap. Makasih loh, Miss, infonya ya. Kalau anu ya tolong kalau ada infonya lagi. Apa tiap tahun apa ada gitu ya, Miss ya? Enggak tahu, Mbak. Kalau ada saya up. Kalau ada saya up. Saya kalau Miss Uni itu kayaknya udah hampir udah sekolahnya percaya gitu. Tapi yang lain-lainnya itu kok saya kayak ragu-ragu gitu. Soalnya kan ada program pondok, itu ada banyak di sini program pondok yang ke Jepang gitu. Tapi saya kok agak kepikiran gitu, ragu soalnya anak perempuan anak saya ini. Oke. Pikiran sayanya. Siap. Makasih ya, Miss ya. Siap, infonya. Makasih. Yo, love you. Oke. Kalau saya ada enggak? Enggak ada, saya enggak akan promosi. Benar enggak sih? Saya enggak akan promosi job. Kok saya dapat hadiah ini apa ini? Kok marah-marah hati anu kok? TikToknya mau meromati. TikTokku mau meromati. Bu, kenapa mati mau meroh? Bu, raruh. Skarpe, mau meromati TikToknya. Sebentar ya. Sebentar ya. Kenapa ini Kintana pengen disapa sama Miss Yuni? Kintana siapa ini Kintana? Kintana Taka, aduh. Kintana Naka. Kintana ngopo Kintana, pengin disapa ngapain? Sebentar. Duh, kok masih ada saja bule-bule ini ya? Bule-bule, kalian ini kok percaya terus ya? Kenapa sih kok masih percaya terus kalian itu? Saya tuh gak habis pikir otak kalian itu seperti apa, bagaimana ya. Silahkanlah. Kalau kalian tidak percaya. Sebentar.
banyak sekali penipuan, tapi kok yang ditipu masih mau toh ya, ya. Fans berat ya, lanjut. Selamat siang. Halo, selamat siang. Kenapa, Mbak? Iya. Kenapa, Mbak?